Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Misi dah menjelajah ke seluruh Malaysia dan dalam misi untuk mencari pelapis para atlet negara. Dan 30 peserta akan dipilih untuk mengikuti program Bootcamp MISIM di mana mereka akan dilatih dan hanya 3 yang terbaik saja akan dibawa ke Brazil untuk merasakan gemuruh jiwa arena para atlet bertaraf dunia. Orang yang mempunyai semangat yang wajar. Inspiring. Mereka dianggap sama. They said, nobody watches the Paralympics. Sifat kekitaan ataupun bonding di antara mereka yang agak luar biasa. Kejayaan sukan ini sendiri adalah bermula daripada anda semua. All of us are all abled and disabled in some way. Extraordinary, kami luar biasa. Kita bertemu lagi minggu ini di dalam Legend Invasion Spirit in Motion, MISIM yang dibawakan eksklusif oleh TuneTalk. Dan kali ini kita akan berkenalan dengan atlet luar biasa yang telah mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Semangat mereka cukup hebat yang telah menjadi inspirasi kepada kejayaan mereka. Walaupun saya istimewa macam ni, saya tidak mahu menyusahkan orang lain. Tuhan bagi ambil kaki saya sebelah, tapi aku ada satu hat yang tinggi. Impian saya ingin ke Olimpik dan mendapatkan gold medal. Yang mula-mula push saya untuk masuk ke dalam sukan pelayaran ni adalah diri saya sendiri. Saya Abdullah Tazmi Romli, umur saya 19 tahun. Saya atlet lompat jauh Paralimpik Malaysia. Saya bermain di kategori T20, iaitu kategori yang bermasalah pembelajaran. Dia dari umur 6 tahun. Bawanya ke latihan kakaknya, ke padang sekolah lah. Dia suka lompat-lompat-lompat, main lompat-lompat. Bila orang lompat, dia ikut belakang. Saya berminat sukan ni, bila dia tengok akak berlari, berlompat apa, saya pun asal minat je hati nak ikut sekali. Ikut lari, lompat apa semua. Lepas tu, akak pun bagi semangat, mak ayah bagi semangat. Kalau acara empat, dia dapat emas. Semua lari. Lari 1 meter, 2 meter, lompat jauh. Lompat tu lah, lompat pagat tu, lompat tinggi. Dapat tu banyak lama dah, tapi dia tak mau pergi lagi. Sampai dah tahap yang dia kata, kami kata sini macam kata latihan padang pun tak elok. Kalau kita tak pergi tempat orang. Macam pergi tengok duduk tempat orang macam mana, latihan macam mana, dia pipi, elok. Dia seronok lah kalau orang tu balik latihan di sini pun dia tak mahu lah. Tangan paling manis saya sebagai atlet ni memenangi pingat di World Championship di Doha 2015. Sebab tu first game yang paling besar saya setai lah. Dengan apa atlet yang bertaraf dunia. Kami ni kalau kata dia menang, memang kami suka. Dari awal-awal sampai ni, kami suka dia. Kami memang bagi semangat betul-betul. Memang bagi peluang untuk dia semangat. Kita yakin boleh. Dia nak pergi mana pun, makcik doa dia yakin boleh. Latih jangan ni, yakin boleh, jangan gentar lah. Impian saya ingin ke Olimpik dan mendapatkan gold medal. Dan ingin mengucapkan world record. Sekarang saya punya PB 743, world record 748. Tak banyak mana, sikit lah, usah. Saya Al-Mustaqim bin Matrin, berasal daripada daerah kecil Menembok, Sabah. Berumur 31 tahun, atlet parasailing Malaysia. Nama saya Muhammad Rezaki bin Shoaib, saya berumur 31 tahun. Saya berasal dari Lumut, Perak. Saya telah melatih pasukan pelayaran Paralimpik
sejak daripada 2013 sehingga kini? Saya mencuburi bidang pelayaran daripada tahun 2005 sehingga sekarang, dan pada tahun ini saya layak untuk ke Rio. Dia ni seorang yang tak reti nak give up, memang tak reti nak mengalah. Lagi dia gagal, lagi dia push. Lagi dia gagal, lagi dia push. So dia akan terus paksa diri, paksa. Selagi dia tak dapat, dia akan buat sehingga dia dapat benda tu dan dia akan rasa puas hati. Yang mula-mula push saya untuk masuk ke dalam sukan pelayaran ni adalah diri saya sendiri lah. Sebab kita memang ada pengalaman tentang laut, kita pernah menangkap ikan lah, jadi nelayan apa semua ya. Mustaqim ni kalau kita tengok, dia sebenarnya cacat secara fizikal. Dia punya jari dia agak pendek, kelima-lima jari dia, kedua-dua belah tangan dan juga kaki dia, dia pendek daripada yang biasa. And then jari dia kurang. And then yang lainnya dia normal lah. Dan dia tu hyperaktif. Saya pun rasa bangga juga sebab saya adalah atlet Malaysia Paralimpik yang pertama membawa nama Malaysia dalam sukan sailing untuk layak kerio dalam acara single. Perbezaan antara able dan disable ni adalah dari segi movement dia, movement body. And then kalau kita tengok pada konsep dia sama aje. Kita perlukan speed, kita perlukan boat handling yang menarik, yang cantik. Kita perlukan tactical konsep yang sama. Dan kalau compare dengan boat ini, kita duduk di dalam, semua agak tertutup dan kita punya imaginasi kena lebih daripada yang lain lah. Nasihat saya pada anak-anak istimewa yang ada di luar sana, jangan malu, jangan segan untuk bersukan, kena sukan. Boleh kata orang membiasakan kita bergaul dengan masyarakat luar. Kita boleh menganggap diri kita sama seperti mereka. Halo, nama saya Jong Yi Ki. Saya seorang atlet Malaysia powerlifting. Saya asal di Kuching, Sarawak. Nama saya Chakwa Singh, Mama Aki dari Kuching, Sarawak. Sebelum jadi atlet, aku seorang hairstylist. Aku kerja di salon. Dia nakal. Dia selalu lari sini, lari sana. Aku ada satu malam aku bawa kereta motosikal aku. Begipun kena accident, langkah masuk longkang. Aku alih kereta. Kalau tak alih, aku langkah kereta. Time tu, saya total yang bagi tahu kaki saya dah function dah. Macam sudah mati. Ada 80% sudah mati. So, dia beritahu saya, mak saya aku, anak dia kena kaki kena potong. Mesti sedih, tidak sanggup, betul-betul tidak sanggup dia mau potong. Dia cakap dia punya kaki sudah hitam lah. Hitam dia sudah rosak, dia punya urat tidak mau turun lah. So, mak saya sedih. Dia sangat sedih, dia pun mengangis dia. Dia tengok, aku nampak dia pun berlilin air mata pun. Aku pun sedih lah, tapi aku cakap, mak, tak apalah, kaki satu saja, bukan kita masih berhidup lagi. Dari dulu main powerlifting memang susah lah. Transport tak ada, makanan, suplemen, itu pun kena tanggung sendiri. So aku pun masuk ke MSN. MSN dah tolong lah, bagi allowance, bagi stay, ada asrama, ada food. Saya punya first medal Sukma 2008 di KL. Saya angkatan, time tu aku angkatan baru 100. Sikitnya 100. Tapi menang juga, menang gold medal. Itu first lah. Memang saya dia angkat itu medal satu-satu itu tempat mana-mana dia Scotland, mana-mana ambil itu balik. Itu medal punya, gold punya. Wah, memang happy lah. Yang macam aku, kaki tinggal sebelah, aku suka travel. Sikit-sikit, slow-slow. Kita pun ada target sendiri. Dulu aku angkatan pun 100 saja. First angkat pun 100 saja. Tapi kita powerlifting ni dia kena ada masa panjang sikit. Kerja bulat juga powerlifting, bulat lagi bulat. Tapi my life sudah tukar. Tapi saya punya beri lagi jauh. Kalau aku dulu, kalau nak pergi Semenanjung, nak pergi KL pun susah. Tak pernah keluar, dalam Kuching saja. Sekarang bukan dalam Malaysia aja, dalam dunia aku sudah pergi. So aku change my life and I dapat yang banyak lagi. So aku banyak tempat yang negara-negara lain. Aku sudah banyak pergi. So aku pun enjoy my life and enjoy my job and enjoy my powerlifting. Saya Muhammad Fauzi bin Mak Isa, bapa kepada
Mamat Ridwan, atlet Paralimpik Malaysia. Selamat ulang, selamat ulang. Tiga jam. Cabaran-cabarannya, dia ni orang kata kita nak jaga hati dia lah. Sebab dia mudah orang kata tersinggung kan, dengan keadaan dia macam itu. Dia itu gini, kecil. Marah itu. Bila orang kata dia dapat satu tu kejayaan pada diri dia lah kan. Dia dapat kejayaan pada diri dia. Dia akan maklum pada kita, dia mengatakan dia dapat macam putusan yang cemerlang dah apa tu. Itu dia akan cerita pada kita itulah. Kita pun orang kata kejayaan dia tu menjadi kenangan-kenangan yang manis untuk kita lah itulah. Keadaan dia nak mencebur diri dia tu, kita kena korban sikit lah masa kita kan. Untuk orang kata hantar, ambil dia kan, tunggu dia buat latihan. Bila dapat kejayaan macam ni, kita rasa yang sekarang ni korbankinan kita pada Mamat Ridwan ni, saya rasa terbalas lah sekarang ni kan. Saya fikir saya tidak biasa lagi. Semua ayah anda dapat ayah. Masa dia orang kata berlari di Qatar tu, di kejuangan dunia tu, kita memang kita rasa perasaan tu tak tahu nak cerita lah orang tu. Kita gembira tu kan. Gembira kita tu tak tahu nak cakap lah kata. Kita tak payah orang rasa segan, malu lah dengan anak istimewa ni. Kita kena keluarkan diorang ni. Kena tunjuk pada masyarakat, pada dia orang pun mampu untuk mendapat kejayaan-kejayaan yang seperti Mohd Ridwan ni lah. Nama saya Jemri Anak Siga, umur 31. Bahasa dari Limbang, Sarawak. Saya atlet renang, kategori S5. Nama saya Diung Anak Manggang. Umur saya 35 tahun. Saya berasal dari Sibu, Sarawak. Saya adalah kos renang untuk para swimming Malaysia. Saya menjadi begini sejak umur saya dari 7 tahun. Demam panas. Jamari, dia adalah budak CP. Masa dia renang, ada banyak itu halangan air. So sekarang kami macam mana mau buatkan dia lebih aerodinamik, lebih renang lebih lancar, tidak membazir tenaga. Ini adalah itu cabaran yang paling besar untuk saya dengan Jamari. Bila saya start swimming, saya fikir masa depan saya dan saya nak bantu family saya, isteri dan anak saya. Untuk masa depan saya, walaupun saya istimewa macam ni, saya tidak mahu menyusahkan orang lain. Saya tidak menyangka saya jadi jago renang dan untuk sumbangkan emas untuk negara. Bermula dari kecil, saya merasa saya sangat-sangat kecewa. Kenapa? Sebab saya tidak boleh keluar daripada rumah. Sekolah pun mak bapak nak hantar. Apabila pergi pasar macam tu, orang melihat saya, orang mengejek saya. Kenapa Jemri macam ini? Orang tidak suka dia. Macam itulah. Saya takkan berputus asa. Saya sekarang berasa bangga. Yang paling penting adalah saya selalu cakap dengan atlet saya tidak mahu mereka jadi juara kampung saja. Saya mahu mereka luar negara, kita menang di Asia, kita menang di dunia, kita tunjukkan kepada orang lain yang kita budak adalah luar biasa.
Saya Mak Azim bin Ali, ayah kepada arwah Muhammad Azlan, bekas atlet paralimpik negara. Nama saya Rohani binti Abu Bakar. Saya adalah ibu kepada Muhammad Azlan bin Mak Azim. Dia ni memanglah kalau dikatakan seorang yang kata OKU lah. Pada masa tu memang orang kata membesarkan dia dalam keadaan serba kekurangan lah. Dia sukan daripada umur 10 tahun. Memang sukan ikan, biasa sukan ikan. Yang pancing ikan plastik, ikan kertas tu. Saya lihat dia betul gembira sekali lah berjaya. Kan OKU. Biasa kan tangan tu ketuk-ketuk nak boleh dapat. Memang susah lah. Dia sukan ni dia memang dari sekolah pun dia minat dah. Dia main dah. Dia sukan apa-apa. Kok menyelohnya sukan dia tu semasa tu cikgu ada li. Tengok dia berlari kat meretong liga tu. Dia tengok lang ni ada bakat. Azlan ni semangat dia memang betul kuat sekali. Masa dia baru berjalan, dia dah berapa kali jatuh, dia bangun, tetap bangun. Dia bangun, jatuh, dia bangun berjalan. Jatuh, bangun berjalan. Kat Malaysia negara, dia ada telefon saya dengan mak dia. Dia kata, mak teruk, ada duduk sini latihan, teruk sangat. Dia kata, rasa nak balik. Dia kata. Masa tu memanglah dia, orang kata doktor ni kan pagi petang. Dia apa dia, tak tahan lah, sakit kaki lah. Macam-macam dia lah. Dia telefon saya berkali-kali. Saya pun kata sentih juga dengan ritihan dia. Habis-habis tu saya kata ikut pandalah lah. Kalau lah nak balik tu, baliklah. Kata mak tak boleh maksa lah. Kalau berlaku apa-apa saya tak sanggup nak tengok dia. Dia kata memang suka di nilai luar negara ni. Pergi kat actor apa dari sakit pun. Dia nak juga. Sebab dia masa Korea tu, dia nak buktikan dia tu ke saya. Telepon saya, mak kata, esok lah nak berlari, mak doa lah kelang. Dia dapat pingat emas. Saya pun tak percaya yang dia mendapat pingat emas di Cina yang pertama dan digelar sebagai Raja Pecut Negara. Bagi saya, dia lah OKU. Tidak membangkang lah saya. Orang kata dia boleh berkari lah. Tak ada beza je dengan adik-adik lain. Sama je bagi saya. Memanglah kalau kata lagi kalau dia OKU, memanglah lebih ke dia jaga. Tapi tidak menjadi beban lah ke saya. Kepada rakan-rakan MISIM yang akan sampai ke Kampung Pandan ni, dengar cakap kos, jangan berhenti training. Traininglah sungguh-sungguh. Kalau orang biasa tu boleh buat, kita pun boleh buat. Mental kena kuat. Janji kita berusaha dan semangat. Itulah kisah perjalanan sebagai atlet luar biasa. Setiap ujian, rintangan dan dugaan dilalui tanpa putus asa dan dengan penuh semangat. Ada yang masih bersama dengan kita dan ada yang telah meninggalkan kita. Tetapi semangat dan jasa mereka akan terus dikenang. Minggu hadapan, MISIM akan menjelajah ke seluruh negara untuk mencari bakat-bakat luar biasa yang akan terus bersama dengan kita. Jangan lupa, Minggu Hadapan, MISIM bersama dengan saya dibawakan eksklusif oleh TuneTalk. Minggu ini bermulalah pencarian untuk bakat-bakat luar biasa
untuk acara renang. Daripada kecil lagi dia minat ayak ni. Dalam bilik ayak pun, dalam besen pun dia berenang juga. Malam kita kena layan dia. Pagi dia tidur. Lepas tu kita nak pergi kerja. Jadi motor tu tak boleh nak kawal. Langgar pagar. Pagar besi perasa perumahan. Kena betul-betul mata saya. Ayah saya kata saya ni budak istimewa dan anak syurga. Harapan saya sebagai cikgu dia untuk terus berjaya di masa hadapan. Yeah.